Merdeka! Ya saudara, ini kami berada di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Tampak Partai Nasdem berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Tentunya ada apa dengan jajaran Partai Nasdem yang saat ini bersilaturahmi bertandang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap? Saudara, mari kita saksikan bersama. Merdeka! Bu, kami mohon penjelasan terkait agenda sore hari ini di kantor DPC PDI Perjuangan ini. Nasdem kelihatan melakukan anjang sana silaturahmi di kantor DPC PDI. Seperti apa ini, Ibu? Ini kalau istilah kekiniannya wisata politik ya. Jadi yang terutama untuk menjalin silaturahmi. Nasdem ini kan partai yang baru 2 kali ikut menjadi peserta pemilu. Jadi sudah sepantasnya kita ini yang sebagai juniornya sowan kepada partai politik yang sudah senior beliau untuk ya banyaklah bertukar pikiran, kemudian mendapatkan ide-ide baru. Saya sebagai ketua DPD juga ingin membesarkan Partai Nasdem, tapi tetap keras, tetap satu tujuan, yaitu untuk mesejahterakan rakyat Kabupaten Cilacap pada umumnya. Ada mungkin gagasan dalam ke depan dalam pemilu kada 2024 ini dibahas untuk mungkin berkolaborasi di dalam pemilu kada ini, Ibu? Kalau di pemilu kada kita masih melihat suasana politik nanti di tahun 2024 seperti apa. Belum ada pembahasan ke arah sana terus terang. Memang karena apalagi setelah pandemi ini situasi cukup mempengaruhi ya, terutama juga ke sirkulasi keekonomian masyarakat sangat mempengaruhi, dan tentu saja saya yakin juga mempengaruhi biaya-biaya politik nanti di tahun 2024, sehingga hari ini mungkin belum ada pembahasan sampai ke sana. Oke. Ya Pak Ketua, ya. Pak Taufik, ini tentunya dengan kehadirannya jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap di kantor DPC PDI Perjuangan, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Cilacap nih Pak? Terima kasih, ini satu kehormatan bagi kami. Yang kedua, ini pembelajaran politik bahwa pesta demokrasi 5 tahun. Setelah itu ide gagasannya dituangkan. Maka dari itu komunikasi silaturahmi ini mestinya tetap dijalin. Setelah saling kesepakatan dalam membumikan ide gagasan untuk masyarakat, ini bisa lebih terrealisasi. Ya. Jadi nggak ada cerita antar partai itu harus berhadapan dengan selalu 5 tahun nanti kita akan pesta. Kalau pesta kan tawa, senyum. Rakyatnya pesta. Siapa yang mendapatkan kepercayaan, setelah itu barulah bekerja. Bekerja bersama-sama untuk Cilacap yang lebih baik. Ini apakah ada dorongan dari DPP Pusat Jakarta yang kaitannya agar ke daerah ini saling membangun kerjasama dengan PDI Perjuangan atau seperti apa nih Bu Ami? Tentu saja, karena saya rasa semua partai politik pasti menginginkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami ini tangan-tangan yang ada di daerah bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Untuk itulah tujuan kami hari ini mengadakan silaturahmi dengan beliau yang sudah mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan menerima kami pada hari ini, agar program-program yang disusun di DPRD Kabupaten semua bisa terrealisasi dengan baik. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Pak Taufik, tadi disampaikan seperti oleh Bu Ami, tentunya tadi apa yang bisa disampaikan kembali kepada masyarakat Cilacap, artinya guyub rukunnya antara PDI Perjuangan dengan Nasdem nih Pak? Ya, sebenarnya begini, kalau DPP partai masing-masing pasti, semua partai pasti seperti itu, termasuk di tingkat daerah Cilacap. Terus tidak hanya dengan Nasdem, saya yakin Nasdem pun tidak hanya dengan PDI Perjuangan. Dengan partai manapun, selama itu masih asas Pancasila dan Pancasila, kita pasti beriring
berjalan bersama-sama. Secara fakta di tahun 2019 PDI Perjuangan sudah mendapat 20% dalam perolehan suara. Kemudian Nasdem berapa persen? Kalau nggak salah 9% ya Pak ya dalam kaitan itu. Tentunya nanti apakah di pemilu 2024 ini Nasdem akan berkolaborasi dengan PDI Perjuangan untuk sama-sama mengusung pasangan bupati dan wakil bupati ini Pak? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin. Oh. Tapi kayaknya setiap partai satu selesaikan dulu pandemi COVID ini. Okay. Supaya ekonomi terus kembali membaik. Kemudian selesaikan dulu masalahnya sudah ini dulu. Jadi termasuk tadi kita bahas juga bagaimana diskusi mengatasi pandemi itu. Yang kedua, regulasinya saja pemilu dulu itu 4 Februari. Partai manapun belum bisa bicara. PD Perjuangan hari ini 10, Partai Nasdem sekarang 4. Semua punya cita-cita menambah kursi. Semua cita-cita untuk mendapatkan simpati rakyat. Sehingga dua hal itu, satu regulasi, kedua yang utama adalah soal pandemik yang belum selesai. Saya yakin setiap partai belum memikirkan untuk bicara bagaimana berkoalisi atau mengusung untuk pilkada 2020. Tentunya mungkin dari Mbak Ami sendiri memang akan semakin erat dengan PDI Perjuangan atau bagaimana ini kaitannya sama-sama pendukung Jokowi ya? Oh tentu saja kita sebagai sesama partai koalisi pemerintah ya harus bahu-membahu untuk bisa mensukseskan semua program-program pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oh selanjutnya Pak, ini kan di parlemen, tentunya ini parlemen antara DPRD Kabupaten Cilacap kemudian dewannya juga saling berkolaborasi dalam mungkin menyukseskan program-program pembangunan di Cilacap ya Pak ya. Ini kekuatan antara fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi Partai Nasdem seperti apa ini Pak Taufik? Ya. Begini, sebenarnya partai itu dipimpin oleh ide dan gagasan. Iya. Ya, ide dan gagasan. Ada jalur di situ. Maka partai begitu sudah mendapatkan kursi di sana membumikan ide dan gagasan. Ide gagasannya untuk masyarakat Kabupaten Cilacap menjadi lebih sejahtera itu. Tentunya kami berharap tidak hanya hari sebelum Nasdem 2014 mendapatkan satu fraksi, kita pun dalam ide terus berkomunikasi antara Dewan Pimpinan Cabang Nasdem dengan Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan. Terus di arus bawah sama. Hari ini lebih konkret karena Nasdem sudah memiliki satu fraksi penuh dan berkomunikasi dan sampai hari ini fraksi Nasdem dengan PD Perjuangan ditambah teman-teman fraksi koalisi pemerintah sangat solid dalam mendukung pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Tentunya Anjang Sana ini sebagai silaturahmi dari beberapa partai politik yang ada yang sudah merapat ke DPC PDI Perjuangan ini partai mana saja Pak Taufik? Kalau teman-teman di fraksi itu hampir semua fraksi sudah berkomunikasi. Kalau untuk di DPC, beberapa fraksi dari P3 dan yang lainnya sudah berkomunikasi. Komunikasinya satu, soal bagaimana mengatasi pandemi, membantu pemerintah, membantu masyarakat supaya masalah-masalah itu bisa selesai. Yang kedua, tentunya bagaimana kita menyiapkan regulasi baik pilkades dan yang lainnya hari ini perda-perdanya mau direvisi kita bisa satu kuat sepemahaman termasuk di budgeting dan yang lain. Kalau pilkada masih jauh banget. Oke, artinya ini sama-sama sedang konsentrasi dalam pemilu legislatif ini baik Nasdem maupun PDI Perjuangan ini Pak Anu Mbak ya, Ami. Hari ini itu kan karena kita mendekati 2024 ya. Jadi kalau ada DPC, DPD, partai, saling berkomunikasi kelihatannya asik ya. Sebenarnya di luar itu sering kita sama Bu Ami, Mbak Ami ini ketua, dengan yang lainnya juga sering berkomunikasi dan diskusi. Jadi sebenarnya hal biasa dan ini menjadi edukasi buat masyarakat. Kita aja nggak ada masalah kok, nggak usah perlu jadi kontak-kontak. Artinya mungkin surprise ini Pak kepada masyarakat Cilacap karena ini Anjang Sana Nasdem ya sebagai partai mungkin partai baru juga memiliki kursi di parlemen Pak. Tentunya ini ada surprise enggak Pak nih Pak Taufik? Sebenarnya biasa saja kalau partai berkomunikasi.
apalagi partai sesama partai nasional, apalagi sesama koalisi pemerintah, biasa saja. Tapi kalau itu menjadi sebuah keasikan, jadikanlah itu edukasi buat masyarakat. Kalau sudah pimpinan partainya terkomunikasi dengan baik, masyarakat pemilihnya jangan terkotak-kotak berkepanjangan. Ya, sepakat ya, Mbak ya. Nah, ini satu lagi nih, Mbak. Mbak Ami salah satu mungkin punya background basic di mungkin masa lalu di Surtimas ya, Mbak. Sebagai bagian jaringan massa mungkin. Nah, ke depan ini penggabungan antara Mbak Ami yang akan dikelola di manajemen ke depan ya kan dengan kolaborasi dengan PDI Perjuangan seperti apa nih, Mbak? Surtimas itu kebetulan pendirinya orang tua saya, ibu saya. Mungkin tidak asing ya kalau masyarakat Cilacap sudah banyak yang mengenal Bupati Mas. Surtimas ini organisasi informal yang sifatnya independen sebetulnya. Jadi di situ tergabung orang-orang yang tidak berpolitik ada di Surtimas. Orang-orang yang berasal dari berbagai partai politik juga ada di Surtimas. Surtimas itu kepanjangan dari suara hati masyarakat. Jadi Surtimas ini lebih banyak menilai tokoh-tokoh kepemimpinan dari segi figur, dari segi figuritasnya. Jadi bukan tidak ada kader PDIP yang tergabung di Surtimas, betul ya, Pak Ketua, gitu. Jadi bukan tidak mungkin juga suatu kita nggak tahu 2024 nanti konstelasi politiknya seperti apa. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan, kita sekarang fokus mengatasi pandemi, memulihkan kembali sirkulasi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Semua merasakan kok dampak pandemi ini. Hampir 2 tahun loh kita ekonomi itu kita tidak bergulir. Nah, bisa saja Surtimas, kemudian dengan Partai Nasdem, kemudian dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahu-membahu dari segi relawan-relawan kami dengan secara sukarela membantu mensukseskan program-program pemerintah untuk khususnya di Kabupaten Cilacap, bisa saja seperti itu. Tentunya ini silaturahmi yang pertama atau bagaimana ini dengan PDI Perjuangan ini? Kalau silaturahmi kita sudah sering. Tapi untuk secara formal kemudian kita hari ini, kalau istilah kekiniannya ini kebetulan karena saya kaum milenial, jadi bilangnya ini wisata politik gitu. Baru hari ini. Ya, terakhir Pak Ketua, dengan harapan Anjang Sana dari Partai Nasdem di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, harapan Pak Ketua seperti apa nih, Pak? Harapan saya utama edukasi. Sekali lagi edukasi buat masyarakat bahwa pesta itu 5 tahun sekali, setelah itu bekerja. Tidak pesta terus-terusan dan gesekan di dalam pesta menjadi tidak terpotong-potong terus-terusan. Yang kedua, wacana ini menjadikan penguatan terhadap koalisi pendukung pemerintah. Sehingga kalau koalisi ini terus terjaga baik, target-target yang direncanakan menjadi kesuksesan buat pemerintah Indonesia dan pemerintah di Kabupaten Cilacap. Ya, terima kasih Pak Taufik Nur Hidayah dan Ibu Ami selaku Ketua DPD Partai Nasdem dan Pak Taufik selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan Anjang Sana ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap yang lebih bercahaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!